lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi berada di dunia sihir ya. Di mana di sini kita bertujuan untuk membangun markas sihir yang besar dan yang hebat tentunya. Dan juga kita memiliki tujuan untuk menjadi penyihir hebat juga tentunya. Dengan bermodalkan satu buah tongkat sihir, kita akan mulai dari nol. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi kamu, pasti kamu orang baru di sini kan? Pengen bangun markas penyihir juga ya? Woi, betul sekali. Saya di sini ingin membangun markas sihir yang besar dan hebat. Apakah kalian di sini penyihir juga? Pakai nanya segala, dari seragamnya aja udah kelihatan nih. Kami adalah penyihir kegelapan yang menguasai tempat ini. Sebaiknya kamu menyerah menjadi bawahan kami. Apa-apaan ini maksudnya nyuruh-nyuruh saya menyerah jadi bawahan kalian? Enak aja orang saya di sini bercita-cita ingin jadi penyihir yang hebat. Oh, mau melawan? Yakin? Nih, kami memiliki senjata yang bisa memusnahkan kamu. Mau menyerah tapi selamat atau melawan tapi musnah? Hey. Waduh, apa-apaan ini kalian ngancem-ngancem? Aduh, saya nggak mau dua-duanya. Pokoknya saya ingin selamat dan jadi penyihir yang hebat. Ya udah dikasih kesempatan nih. Wahai partnerku, tunjukkan sihir terhebat kita. Aduh, dibekuin. Ini dia sihir kehancuran. Aduh. Ya ampun, jahat banget sih kalian. Saya nggak salah apa-apa. Nanti kami akan kembali lagi. Oh no. Mereka jahat banget ya, tiba-tiba diserang. Dikerjain sama dua penyihir jahat itu ya? Wih, di sana ada penyihir putih. Sepertinya itu penyihir baik. Kita samperin dulu. Iya tuan. Tadi saya habis dikerjain sama mereka berdua. Terus juga mereka ngancem saya. Katanya kalau nggak mau jadi bawahan mereka, saya akan dimusnahkan. Benar-benar keterlaluan. Kamu harus hati-hati anak muda. Mereka itu adalah penyihir-penyihir yang sangat jahat. Waduh, harus hati-hati gimana tuan? Orang saya di sini masih lemah, saya kan di sini masih baru, nggak punya apa-apa. Ya udah, begini aja. Kamu ikut saya aja, menjadi partner saya, mau nggak? Wah, yang benar tuan. Saya kan di sini cuman nggak punya apa-apa, saya di sini cuman punya satu tongkat sihir biasa sama uang sedikit doang. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita bangun markas sihir yang lebih besar. Dan kita kalahkan mereka berdua itu. Baiklah, terima kasih tuan sudah menerima saya. Ayo. Baiklah kalau begitu. Terus ini apa yang saya harus lakukan nih? Udah masuk aja dulu, nanti saya ajarin. Oke, saya di sini jadi beacon worker ya. Nah, terus di sini ngapain saya tuan? Ini kamu, tugas kamu adalah menginjak yang kuning-kuning. Oh, yang kuning-kuning. Oke. Tuan, diserang tuan. Serang dia, serang dia. Waduh. Wah, dia kuat tuan, mereka mah. Biarin, kita hajar. Aduh, aduh, mati. Yah, mati dah tuan. Apalagi saya nih. Ya, itu adalah akibat jika tidak mau menjadi bawahan kami. Hei, pergi kalian. Saya kan di sini baru mau bangun markas nih. Benar-benar keterlaluan. Waduh, jahat banget ya mereka ya. Nih. Cepat bangun markas kita. Baik tuan. Kita akan bangun-bangun dulu nih. Oke, baiklah guys. Kita bangun dulu nih dropper-droppernya ya. Supaya kita dapat uang nih. Kita bantu penyihir putih. Supaya menjadi kuat. Oke, waduh tuan. Ini itemnya nggak masuk ke ini tuan. Harus bangun tembok ini. Tembok ininya nih. Oke. Tembok conveyornya nih. Oh, ini saya nih. Conveyor wall. Nah, oke. Let's go. Tuh ya, kebuang sia-sia coy ini. Ya iyalah, baru mau ngumpulin duit ternyata malah kebuang coy. Kita bangun lagi. Aduh, ini nggak ada senjata tuan buat ngelawan mereka nih. Di sini senjatanya kak, tugas kamu yang injak. Oh, tugas saya. Ya ilah, datang lagi. Dijebak tuan, tolong. Dasar penyihir jahat. Ya, rasain tuh. Ya, saya nggak bisa ini. Ya, berarti kita tuan, saya diapain nih? No. Dasar jahat-jahat mereka ya. Nih tuan, saya beli senjata ini nih. Senjata barunya, ayo kita pakai tuan. Tuh. Mana? Tuh,
Rasakan ini, pergi kalian. Cuh. Waduh, ini masih lemah. Ya ilah, ini mah cuma gelembung-gelembung doang tuh. Nih gelembung, nih gelembung. Aduh, masih gak kuat lawan mereka nih. Wan, ini bangun temboknya di mana? Ya ampun, dibekuin. Hei kalian, sebaiknya pergi. Tuan, bangun temboknya, Tuan. Iya, nih, baru saja dibangun nih. Wah, oke, okay. Let's go. Sepertinya agak sedikit aman nih. Ya udah, kita coba fokus lagi ngumpulin duit ya. Di sini ada terkumpul uang 4.000-an. Nice. Oke, di sini mantap sekali, coy. Kita tinggal melanjutkan saja ya. Sepertinya kita harus ini, coy. Beli ini. Nah, ice staff. Oke, ini tuan ada senjata baru lagi nih, tuan. Nah. Pakai aja itu. Enggak apa-apanya apa nih? Set. Lah. Malah bangun tembok doang. Wah. Ampun, ternyata saya beli salah beli senjata nih. Hah. Yaudah gak apa-apa tuan, kalau begitu kita bakalan coba ini ya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, baru kita ganti seragam nih, let's go! A few moments later. Oke guys, PTW kita sudah pakai seragam penyihir putih ya. Ah, wih tuan, sama seragam kita nih. Wih! Tuh lihat tuh, sama coy, tuh jubahnya sama, baju sama, semua sama. Yaudah, ini... Gimana kalau kita bangun lantai 2, tuan? Iya, ini lagi ngumpulin duit nih. Oh iya, butuh duit ya, Dar. Saya ada duit beberapa sih. Ini duitnya di mana sih? Lihatnya nih, harus di-tap, coy ya. Yaudah, nggak apa-apa. Kita coba berusaha bangun. Kita beli senjata dulu nih. Yang ini nih, lumayan nih. Sama ini, meteor staff nih, satu ya. Nah, wih. Ngeri-ngeri, coy, senjatanya. Nanti kita uji coba ya. Baru kita bangun yang atas. Woi, apa-apaan nih? Mundar-mandir markas. Tuan, ada yang ganggu, tuan. Gak punya ini ya, sapu ya, hah? Ya ilah, sombong-sombong banget nih tuan. Saya dikeroyok nih di atas ini nih. Gimana, tungguin? Ya ampun, tolong. Wah, ini mereka nih minta kena met ini nih. Apa nih, senjata baru? Pem, rasakan itu. Hahaha, teman kamu tuh lihat tuh. Woi, dasar. Rasakan itu. Wih, dia berlindung di balik rumput tuan. Jangan kabur. Tuh, rasakan itu. Atuh. Malah kena saya, tuan. Hah? Ini saya kepental ini tuh. Rasain. Mereka masih kuat banget rupanya. Kami dalam kegelapan yang paling kuat. Jangan banyak ngomong kamu, awas ya. Nih, saya beli senjata baru lagi nih, tuan. Nih, wah ini yang rumput-rumputan nih. Oke, ini buat pelindung nih. Oke, kita ambil 4 senjata lah. Iya tuh, buat pelindung tuh yang rumput yang tumbuh ke atas itu. Oh. Nah, ini saya bangun dropper lagi ya. Eh, hey, oi, jangan ganggu, woi. Ya ilah, apa lagi sih nih? Ganggu-ganggu mulu dia. Nih. Enggak mau nih. Saya mau ini dulu nih. Injek-injek ini dulu. Penghasil uang. Set. Let's go. Mana lagi nih yang murah-murah dulu, coy? Oh, ini nih, yang murah nih. Nah, kita beli. Kita beli yang ini. Terus mana lagi nih? Oh, mahal-mahal, coy, sebelah sininya nih. Ya ilahnya apa sih kamu ganggu-ganggu mulu ha? Mau saya bekuin tuh. Nah, dasar nih. Serang dia dari bawah. Serang dia, dar. Woi, dia pakai senjata apa itu, cuy? Gak ada khasiat itu mah. Rasakan itu, kejebak kamu. Hah? Matikan. Rasakan ini. Siap-siap kena meteor. Bekuin, hahaha. Rasakan itu, hahaha. Gimana, ha? Itu nggak mati. Ternyata mereka masih kuat banget ya. Wah. Makanya fokus bangun. Iya nih, soalnya mereka ganggu-ganggu mulu nih. Gimana mau bangun? Oke, yang ini aja paling nih. Set. Nah, let's go. Ayo kita serang mereka. Ini ada sapu nih. Ha, sudah ada sapu, coy, lumayan. Let's go. Kita terbang ke markas mereka. Jeng jeng jeng, kita serang. Nih ya, saya sudah di depan markas kalian nih. Woi, keluar. Woi, badanku tidak bisa keluar. Banyak alasan tuh. Wih, kok dia jadi besar? Woi, itu tuan letu raksasa itu. Oh, dulu. Oke, kita bekukan dia. Ciu. Hah, rasakan itu. Woi, ayo tuan serang dia tuan, dia sendirian. Mati. Hahaha. Penyihir baik menang. Curang. Curang sih. Tidak menerima kekalahan. Tadi dia yang curang. Iya.
ayo tuan, kita coba masuk ke sebelah sini. Let's go. Ini sudah kita bangun konveyor. Ini wallnya kita bangun dulu supaya nggak berceceran, cuy. Nah, ya udah seperti biasa kita kumpulin duit yang banyak, kita jadikan lantai duanya ya. Let's go. A few moments later. Oke guys, nah ini kita lagi progres lantai 2 nih ya, sambil ngumpul-ngumpulin duit karena lama cuy. Ini saya bingung nih, generatornya apa nih? Generator potion cuy, apakah berguna? Kita coba injek dulu nih, 50.000 masalahnya. Hah? Wey, hati-hati racun. Hah? Ya, racun? Racunnya apa nih? Klik tuh, generate a random potion. Bam, ngegacha potion? Oke sih, shrink potion. Apa nih shrink nih cuy? Oke, kita cobain dulu ya. Sambil kita bawa senjata nih buat jaga-jaga, siapa tahu diserang. Nah. Oke. Wih, masih ada ini sih core block staff sama lightning staff belum tuh. Tuh tuan ya. Tuh tinggal gacha-gacha aja tuh di atas pencet. Oke. Nah, ya, coba saya pakai string potion. Kita minum. Jadi bocil. Hei, bocah. Ya elah, kamu abu-abu. Ninja apaan? Tuh. Apa itu jadi apa nih tuan? Dia terkutuk. Dasar penyihir sesat ini mah. Ih, jangan deket-deket. Sini lihat dulu nih. Enggak mau, saya bekuin kamu. Eh. Ini tuan, lihat tuan, saya dikejar-kejar apaan nih? Itu. Oh. Apa nih? Set. Mamam dijebak. Ah, ayo. Tembakin. Rasakan itu. Dar. Woi, ada temennya, nyemburin api dia. Wah, dasar, kita jebak lagi tuan. Siat, set, ya nggak kena. Ya ilah, ini pertarungan dia terbang cuy. Lupa bawa sapu kita tuan. Lupa pakai sapu nih, aduh. Kita coba OTW dulu cuy. Dia jadi besar ya, sabar tuan. Kita coba ambil dulu, ini grow potionnya apa nih? Sepertinya juga pembesar cuy ya. Oke, kita coba terbang dulu, bam. Wih, jadi raksasa kamu. Nah, saya juga punya nih, sabar, saya minum dulu. Minum apaan? Ini grow potion, ha? Jadi besar. Hilang muka kamu, tuh. Waduh. Rasakan itu, beku kamu. Saatnya kita habisi dengan sihir api. Tidak. Lah nggak kena coy. Woi. Ini kok punya sayap dia? Woi, saya diserang tuan. Tidak. Ilmu harimau. Mana? Apa coba ilmu harimau? Waduh, mati. Itu dapat sayap dari mana coy? Canggih banget dia ya. Ini BTW yang harus diinjek mana lagi nih saya nih? Oh, ini wine broom, lightning broom, yang broom-broom begitu ya. Oh, kita coba pakai broom, lightning broom. Wih, sama-sama putih. Let's go. Keren coy. Oh, ininya doang, ngeluarin asap doang ya. Oke. Lah. Kamu jadi apa itu, kok serem banget sih? Mana? Itu kotak-kotak begitu. Kotak-kotak? Iya, kotak-kotak ini kelihatannya nih. Ya ampun. Terkutuk, dasar. Oh, mau dijebak kamu ya? Hah? Oh, dia itu salah pakai ilmu. Rasakan itu. Saatnya saya mengeluarkan core block staff. Tidak bisa melawan. Kutukan. Menang kita tuan. Tinggal temannya aja tuh sembunyi. Begini. Tuan, mukanya mana tuan? Ya elah, kumisnya hilang. Wah, salah minum ramuan itu, hati-hati. Sabar tuan, saya coba ambil ini nih. Buat nyelesain apa yang di atas cuma sapu doang sih. Ini kita penting bangun atap tuan. Mereka masih bisa masuk dari atas. Oke. Iya cuy, ganggu-gangguin mereka ya. Dasar memang. Nah nih 2.500 sama 12.500 sama 20.000. Tapi nggak guna-guna banget sih, sapunya sama aja cuy. Ya udahlah, kita pakai aja lah ya. Oke, set. Fire broom. Ada efek apinya. Let's go. Aduh, siapa itu ini? Temannya nih. Wah, dasar. Oke, kita coba gacha potion lagi. Mudah-mudahan dapat yang lain. Chameleon potion. Iya, tidak bisa masuk lagi. Yeay. Akhirnya, oke. Nih, chameleon potion nih, lihat nih. Mengerikan apa nih, coy? Coba kita makan dulu. Ila jadi bunglon. Nih, saya jadi putih ya semuanya nih.
Aduh, ya udah guys. Sepertinya kita harus ini ya, kumpulin duit lagi buat penyelesaian markas. Let's go. Oke guys, sepertinya ini adalah tahap akhir. Tinggal lightning staff sama yang di atas dikit ya. Nah, ini apa nih cuy? Lightning staff, kita coba lihat. Ini. Wah, ini senjata kuat nih tuan. Ambil tuan senjata terakhir. Wah, ini kuat banget sih ini. Tuh, ini cepet tuh pergerakannya. Wah, saatnya kita... Ya, yang bawah. Saatnya kita melawan mereka tuan. Gak bisa nih. Kita coba naik ke atas dulu buat selesaikan yang terakhir tuh. Apa tuh? Sapu doang sih sisanya ya. Oke, sapu-sapu ini cuy. Lightning broom. Sama-sama lightning cuy. Nah, kita coba pakai seperti apa lightning broom ini? Oh, biru-biru. Boleh. Oke, saatnya kita gacha potion dulu ya. Saya di sini juga udah tadi tuh harusnya udah ngumpulin potion, cuman mati cuy. Set. Mati lagi. Nah, ini frost potion, kita simpan dulu guys. Oke, woi jangan ganggu teman saya. Awas kamu ya. Oke, ini decoy, kita simpan dulu cuy. Nggak tahu fungsinya apa, nanti kita pakai satu persatu ya. Kita ambil buku buat ini cuy, ninja potion. Oke, kita simpan lagi. Pokoknya ambil semua cuy yang ada potion di sini. Oke, sepertinya kita udah cukup lah gacha potionnya ya. Sudah beberapa nih kita ambil, nggak tahu fungsinya apa. Ayo tuan, saatnya kita kasih tahu mereka siapa rajanya di sini ya. Oke. Persiapan semuanya sudah, sapu sudah semuanya. Hei, kita kumpul tengah sini, kumpul tengah. Ini dari sini. Nah, ayo kita pembuktian antara penyihir kegelapan sama penyihir apa nih? Penerangan. Mau kan penerangan apa sih? Penyihir putih lah pokoknya. Penyihir apa tuh? Oke, kalau begitu kita hitung sama-sama ya. Siapa? Satu versus satu aja kita. Gimana? Hah? Boleh. Oke, tuan melawan siapa nih? Tuh, tuan melawan yang diam aja. Oke. Saya ngelawan. Ah, ya udah duluan. Oke, kita tunggu sama-sama. 1 2 3 Serang! Wah. Ya. Beku dia. Dengan mudahnya dikalahkan teman kamu tuh, lihat. Giliran. Giliran kita. Ayo. Hah? Oke. Kita hitung sama-sama ya. 1 2 3 Terbang. Rasakan itu. Saatnya ilmu meteor. Waduh. Dar. Alah, meteornya kemana lagi? Set. Wow. Sah. Power block. Ini saya mau dibunuh sama dia. Waduh. Rasakan itu. Sepertinya kita yang menang, tuan. Memang hebat ya, berjuang dari nol hingga jadi markas penyihir yang besar, dan kita jadi penyihir terhebat di sini. Gimana? Kalian mengakuin nggak? Hah? Iya deh, iya. Rasakan itu. Serang-serang. Kalah lagi mereka. Oke guys, jadi seperti itu aja petualangan kita kali ini ya. Kalau kalian suka, dipencet dulu tambah like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.